Ada ya, sudah masuk tanggal. Terkait kabar adanya perceraian antara artis Kimberly Rider dengan suaminya Edward Akbar, apakah betul Bapak ada di sini? Ada ya, sudah masuk tanggal kemarin hari Jumat ya, Jumat sore. Itu, nah, dia datang sini daftar untuk bercerai suaminya. Itu secara e-court atau dia yang datang sendiri atau bagaimana Pak? Secara e-court Mas. E-court? Ya. Melalui kuasa hukumnya. Melalui kuasa hukumnya. Untuk nomor perkaranya sendiri, Pak? Nomor perkaranya itu terdaftar di Kepenyataan Agama Jakarta Pusat itu di nomor 916. Mm-hmm. Pada tergugatan 2024 PA JPR. Mm-hmm. Untuk pengajuan hak asuh sendiri, apakah ada, Bapak, atau soal harta gono gini? Gugat cerai dan formulasi hak asuh anak. Berarti dari Kimberly-nya menginginkan hak asuh anak Bapak ya? Betul. Betul ya? Ada gugatan. Ada gugatan itu masuk Bapak. Untuk sidang perdananya sendiri kapan Pak? Kalau tidak salah hari Rabu ya, tanggal 24 Juli. Rabu 24 Juli ya? Nah, 2024. Ya Bapak, mungkin bisa dijelaskan Bapak, apakah ada alasan tersendiri dari Kimberly mengajukan gugat cerai? Kalau itu nanti wewenang majelis ya, karena ini, sifatnya ini kan baru pendaftaran awal ya. Jadi belum masuk ke ranah persidangan. Tapi apakah mengajukan harta gono gini Bapak atau hanya hak asuh aja? Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu sih kayaknya ada hak asuh anak ya. Hak asuh anak ada ya Bapak. Untuk izin Bapak, untuk sidang perdana sendiri harus keduanya diwajibkan hadir atau seperti apa Bapak? Biasanya sih memang wajib hadir ya untuk kemudian kan mediasi. Berarti dua-duanya diwajibkan hadir Bapak ya? Ya, baik penggugat maupun tergugat untuk mediasi. Tanggal berapa? Rabu tanggal 24 ya. 24 ya. Nah.